aduh kerja keras daripada Gubernur Nova dengan Sekda Takwa dengan anggaran 17 triliun 2018 17 triliun 2019 17 triliun 2020 17 triliun 2020 sanyo pi bacut purung 17 triliun hasil jihnya ke uranyo yang takalan hasil kerja keras urang nyan dua nana depu ke pelaku badan 2020 1,5 triliun bantuan sosial untuk rakyat miskin yang terdampak COVID hana disalurkan di pebatu di pegat ke silpa anggarannya di pegat ke silpa untuk di pegat proyek badan 2020 sah. Padahal yang kalau ditetapkan sebagai bantuan sosial untuk rakyat miskin, tetapi hanya dibantu rakyat miskin. Yang kenyampekatun gubernur dan orang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar rakan mutua masih gom Aceh, masih gom dunia. Buronyo, hari ini kita ingin menyampaikan ungkapan terima kasih, selamat dan sukses kepada Gubernur Aceh, kepada Sekda Aceh, kepada pemerintah Aceh yang telah membawa Aceh meraih prestasi sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Ya, saat ini kita sedang berada di sekitar kantor Gubernur Aceh. Ada aksi pemasangan papan bunga ucapan selamat kepada Gubernur Aceh dari segenap lapisan masyarakat Aceh. Ya, dari berbagai unsur lapisan masyarakat Aceh. Nah, ini ucapannya. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras Gubernur Aceh, Sekda Aceh, dan pemerintah Aceh yang telah membawa Provinsi Aceh kembali meraih predikat, kembali meraih prestasi sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Nah, ini kita sekarang berada di kawasan di seputaran kantor Gubernur Aceh. Nah, ini ada banyak papan bunga yang berisi ungkapan terima kasih, selamat dan sukses atas persembahan, atas kerja keras Gubernur Aceh, Sekda Aceh. Ya, mudah-mudahan dengan ucapan ini mereka bisa mempersembahkan yang lebih baik lagi untuk rakyat Aceh di tahun-tahun mendatang. Lambat. Jadi urunnya tajuk ucapan selamat. Nah. Nah, dari kaum duafa. Kepada teman-teman wartawan yang ingin mendokumentasikan bisa segera hadir di sini biar dunia tahu betapa hebatnya, betapa luar biasanya prestasi yang telah dipersembahkan oleh Gubernur Aceh, oleh Sekda Aceh kepada seluruh masyarakat Aceh. Mari kita kabarkan pada dunia. Ya. Ini ya Mbak Nuroyo, ah papan bungong. Ini adalah wujud kebanggaan rakyat Aceh atas kerja keras gubernurnya, sekdanya,
dengan anggaran 17 triliun setiap tahun. Mereka mampu membawa Aceh meraih prestasi provinsi termiskin se-Sumatera. Mereka berhasil mengalahkan Bengkulu yang punya anggaran 3 triliun. Sementara Aceh punya anggaran 17 triliun. Hasilnya, 17 triliun APBA dalam setahun, hasilnya juara termiskin se-Sumatera. Sementara Bengkulu, karena hanya punya 3 triliun, dia kalah daripada Aceh. Luar biasa prestasi Gubernur Nova dengan Sekda Takwa serta pemerintah Aceh. Ya, ini dia. Ini merupakan ungkapan apresiasi dari segenap lapisan masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan kepada Sekda Aceh. Nah, bagi teman-teman jurnalis yang ingin mendokumentasikannya, silakan merapat ke Jalan Tekunya Arif di seberang kantor Gubernur Aceh. Ya, Mbak Nur. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari segenap lapisan masyarakat Aceh untuk Gubernur Aceh, untuk Sekda Aceh. Mari kita beri plus. Semoga dengan apresiasi dari segenap rakyat Aceh membuat Gubernur Aceh dan Sekda Aceh bisa bekerja lebih keras lagi untuk membawa Aceh meraih prestasi dan mempertahankan prestasi sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Ya. Oh, nomor tang ile rekan mutua. Siaran langsung live. Hah? Ya. Jadi nyokonyo uronyo persembahan ketanyo ke Gubernur Aceh. Nah, yang ka bekerja keras dengan peng 17 triliun tahun. Hasil ji Aceh menjadi juara termiskin se-Sumatera. Hanya MTQ hanya juara 10. MTQ kita tidak juara. Pendidikan kita di belakang, peringkat 30-an. Tapi untuk status juara termiskin, kita merupakan juara 1 termiskin se-Sumatera. Ya, tahun ini mungkin bukan hanya menjadi yang termiskin se-Sumatera, tapi peringkat nasional juga akan merangkak naik akibat dari kebijakan Gubernur Aceh yang membatalkan
penyaluran bantuan sosial senilai 1,5 triliun untuk seluruh rakyat Aceh. Dan juga tahun ini Gubernur Aceh bersama Sekda Aceh telah membatalkan pembangunan ribuan unit rumah untuk saudara-saudara kita dari golongan kaum duafa. Maka yakinlah tahun depan Aceh akan meraih prestasi jauh lebih gemilang. Akan menoreh prestasi pada skala nasional, bukan hanya di tingkat Sumatera. Bang, di Jakarta apa? Bek nak yang ganggu-ganggu, bek pindah-pindah. Awak dong lah, kan? Kamu itu bentuk. Bek dah yang sah pasang loan punya. Dia foto loan-loan dia jauh, Pak Gubernur. Dia foto buka loan dia jauh, Pak Gubernur. Ukurannya berapa? Ukurannya 5 berapa tuh? 5x2. 5 kali tuh lebarnya enggak tahu, katanya 5 lebih lah, lebih. Waduh, Bang. Ini ya, ukuran. Ukurannya. Bud. 4x2 berarti. Oh, 4x2. 3 bang, makasih bang. Tujuk pilih. Hah? Tujuk pilih. Tujuk pilih. Pak semua yang tak tujuk pilih. Tujuk pilih. Tujuk pilih. Tujuk pilih. Tujuk pilih. Tujuk pilih. Ilo lon pu viralnya oleh tak. Anak-anak memang harus terlawan. Nyamban rekan berdua, nanggro tanya urangnya. Aduh. Jat. Siap, Bang. Aduh, kerja keras daripada Gubernur Nova dengan Sekda Takwa dengan anggaran 17 triliun
2018 17 triliun, 2019 17 triliun, 2020 17 triliun, 2020 saya nyopi bacut kurung 17 triliun. Hasil jihnya ke urangnya yang takalan. Hasil kerja keras urungnya dua. Nana depu ke pelaku badan 2020. 1,5 triliun. Bantuan sosial untuk rakyat miskin yang terdampak COVID hana disalurkan di pebatu, di pegat ke silpa. Anggarannya di pegat ke silpa untuk di pegat proyek badan 2020 sah. Padahal yang kalau ditetapkan sebagai bantuan sosial untuk rakyat miskin, tetapi hana dibantu rakyat miskin. Yang kenyang pekatun gubernur dan orang yang nyodonya benar-benar depu. Leher ribet karapet ribet boh. Rumah duafa dicoret di pebatu. Kalau dianggarkan, kalau ditulis dalam anggaran, tetapi di pebatu. Di nan mutuah gubernur Aceh orang yang. Di nan sayang gubernur Aceh kerajaan miskin. Orang yang bubonggu rumah katireh. Binteh karuhung. Jitem pebatu pembangunan. Nyamban. Nyamban urangnya pekatun gubernur Aceh. Nyamban rekan mutuah urangnya. Urangnya takalan. Kinerja gubernur Aceh. Bagian megila ki cemekam rakyat. Anggaran untuk rumah duafa lehari be sekiar toh boh di pebatu lam bak tahun 2020 sa. Bak tahun 2020 siri be sertoh boh rumah duafa bak baitul mal nyampi di pebatu ka leh tahun. Ya, duk nan sayang gubernur Nova ke rakyat miskin. Maka urangnya payah tajuk apresiasi, payah tajuk ucapan selamat ke Pak Gubernur Nova Irian Shah urangnya dan Sekda Takwa. Ya teman-teman, di seluruh Aceh dan di seluruh dunia, inilah suasana kota Banda Aceh di seputar pusat pemerintahan Aceh, depan kantor gubernur Aceh hari ini. Kita melakukan aksi pemasangan papan bunga berupa ucapan selamat kepada gubernur Aceh yang telah mempersembahkan prestasi yang sangat gemilang, nah, yaitu provinsi termiskin sepulau Sumatera. Ini tahun lalu Aceh berhasil dikalahkan oleh provinsi Bengkulu, tapi tahun ini gubernur Aceh Nova Iriansyah, Sekda Aceh Takwallah, membawa pemerintah Aceh kembali meraih prestasi sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Maka tidak ada salahnya jika kita hari ini dari segenap lapisan masyarakat memberikan ungkapan apresiasi dan ucapan selamat
kepada Gubernur Aceh, kepada Sekda Aceh. Nyaman. Jadi ono mentang siaran langsung, siaran live uronyo. Ya yang penting kan depu bahwa kita nyo uronyo prestasi termiskin se Sumatera. Ono mentang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.